Halo guys, jadi masalah IndiGroom yang bermasalah dengan YouTube-nya itu nanti kita bahas di sini. Jadi setelah saya pelajari karena ada kesalahan dan perlu diupdate. Jadi IndiGroom harus diupdate untuk saat ini. Terima kasih, lihat video selanjutnya. Oke. Halo guys, selamat malam. Ini sudah jam 10 lebih 47 hari Jumat tanggal 13 Desember 2019. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk YouTube yang bermasalah di IndiHome kalian. Jadi kita menuju ke pengaturan. Kita pastikan sinyal bagus dan kita ke aplikasi, kita ke semua aplikasi dulu. Jadi di sana ada Use TV, Use Tour. Di Use Tour ini nanti ada aplikasi yang harus diupdate, saudara guys. Jadi kita milih aplikasi yang harus diupdate. Jadi seperti YouTube ini tadi nggak bisa, sekarang bisa karena diupdate dan tampilan sudah baru. Itu sudah tadi sudah tak update, dan ini sekarang kita coba buka. Nah, itu tampilan YouTube baru kita, tampilan baru YouTube di IndiHome kita. Jadi seperti itu. Jadi kita coba apakah sekarang sudah berfungsi. Untuk melihat YouTube kita, jadi tampilannya lebih simple guys. Di situ sudah ada. Nah ini kita lihat, lebih cepat sepertinya guys. Jadi lebih cepat. Jadi kalau yang belum lihat, jangan lupa subscribe di channel YouTube saya. Di sana juga ada giveaway dari VRcell ini. Jadi alhamdulillah sudah bisa untuk untuk melihat WiFi kita lagi. Jadi lebih oke sekarang tampilan di YouTube karena ada perbaikan massal ternyata tadi. Sempat tadi tanya ke teknisi IndiHome, mereka nggak bisa jawab alasannya gangguan massal. Oke, siap. Sip, jos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sudah lancar. Dicoba, kalau bingung silahkan WA ke HP saya yang ada di deskripsi di bawah ini, nanti monggo nanti bisa dilihat. Dan YouTube di IndiHome sekarang lebih bagus, dan sukses terus IndiHome terutama yang di Purworejo. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.